Shalom, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami. Bab 2, pembahasan bagian A. Pengertian anak tunadaksa. Anak tunadaksa adalah ketidakmampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya disebabkan oleh berkurangnya kemampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsi secara normal sebagai akibat bawaan, luka penyakit atau pertumbuhan yang tidak sempurna, sehingga untuk kepentingan pembelajarannya perlu layanan secara khusus. Anak tunadaksa sering disebut dengan istilah anak cacat tubuh, cacat fisik, dan cacat ortopedi. Istilah tunadaksa berasal dari kata tuna yang berarti rugi atau kurang dan daksa yang berarti tubuh. Tunadaksa adalah anak yang memelihara anggota tubuh tidak sempurna, sedangkan istilah cacat tubuh dan cacat fisik dimaksudkan untuk menyebutkan anak cacat pada anggota tubuhnya, bukan cacat inderanya. Jadi anak tunadaksa adalah manusia yang masih kecil di mana anak tersebut mengalami gangguan pada anggota tubuhnya, baik itu disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, atau dapat juga disebabkan oleh pembawaan sejak lahir. Bagian B, klasifikasi anak tunadaksa. Klasifikasi karakteristik anak yang dikategorikan menjadi dua, yaitu anak tunadaksa yang pertama, tunadaksa ortopedi, yang kedua tunadaksa saraf. Tunadaksa ortopedi yaitu anak tunadaksa yang mengalami kelainan ketentuan tertentu pada bagian tulang, otot tubuh ataupun daerah persendian, baik yang di bawah sejak lahir maupun diperoleh kemudian karena penyakit ataupun kecelakaan. Tunadaksa saraf yaitu anak tunadaksa yang mengalami kelainan akibat gangguan pada susunan saraf otak. Bagian C, karakteristik anak tunadaksa. Anak tunadaksa adalah anak-anak yang mengalami kelainan fisik atau cacat tubuh yang mencakup kelainan anggota tubuh maupun yang mengalami kelainan anggota gerak dan kelumpuhan yang disebabkan oleh kelainan yang ada di saraf pusat atau otak disebut dengan cerebral palsy dengan karakteristik sebagai berikut. 1. Karakteristik akademik. Yang kedua, karakteristik sosial atau emosional. Yang ketiga, karakteristik fisik dan kesehatan. Bab 2, pembahasan bagian D, etiologi anak tunadaksa. Ada beberapa macam etiologi anak tunadaksa yang dapat menimbulkan kerusakan pada anak sehingga menjadi tunadaksa. Kerusakan tersebut ada yang terletak di jaringan otak, jaringan sumsum tulang belakang, serta pada sistem muskuloskeletal. Dilihat dari waktu terjadinya, kerusakan otak dapat terjadi pada masa. Di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sebelum lahir dalam kurung fase prenatal. Yang kedua, saat kelahiran dalam kurung fase natal atau perinatal. Yang ketiga, setelah proses kelahiran dalam kurung fase postnatal. E, dampak aspek akademik. Di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, dampak aspek akademik. Yang kedua, dampak sosial emosi. Yang ketiga, dampak fisik dan kesehatan. F, intervensi anak tunadaksa. Dalam dunia pendidikan, prinsipnya guru mempunyai peran ganda. Oleh karena itu, tugas guru semakin berat yang dituntut
keahlian serta keterampilan tertentu, baik dalam bidang metodologi bersifat khusus maupun dalam bidang pelayanan terapi. Pelayanan terapi anak tunadaksa yaitu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, latihan bicara dalam kurung spek terapi. Yang kedua, fisioterapi. Yang ketiga, opsional terapi. Yang keempat, hidroterapi. Maka model pelayanan anak-anak itu dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada sekolah khusus. Nah, sekolah khusus di sini lagi dibagi menjadi 2 unit. Nah, yang pertama itu sekolah khusus untuk anak penadaksa ringan dan sekolah khusus untuk anak penadaksa sedang. Yang kedua itu ada sekolah terpadu. Nah, sekolah terpadu ini diperuntukkan untuk anak penadaksa dengan problem relatif ringan, karena anak penadaksa tersebut sudah mampu mengatasi problem fisik maupun intelektual serta emosionalnya. Karena anak tersebut sudah mampu mengatasi semuanya itu, maka proses pelayanan pendidikannya itu bisa disatukan dengan anak-anak normal lainnya di sekolah umum atau sekolah reguler. Nah, walaupun seperti itu, perlu kita ketahui sekolah reguler yang dibuka untuk melayani pendidikannya itu perlu persiapan yang matang, terlebih dahulu persiapan sarana maupun prasarananya. Yang ketiga, ketenagaan khusus kurikulum dan administrasi. Nah, yang pertama itu ada ketenagaan. Ketenagaan ini yang pertama tenaga pendidikan, tenaga ahli, tenaga administrasi. Yang ada juga B, kurikulum. Kurikulum yang digunakan itu adalah kurikulum PLB tahun 1998. Ada juga administrasi. Nah, administrasi yang digunakan adalah administrasi yang sesuai dengan pedoman administrasi yang telah dibukukan. Yang H, peran bimbingan konseling bagi anak tunadaksa. Jadi di sini perannya itu membantu anak tunadaksa yang mengalami ketunadaksaan dalam menumbuhkan rasa percaya diri, harga diri, dan kemampuan diri untuk menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi pada diri dan lingkungannya agar mampu mandiri. Jadi anak tunadaksa tersebut tidak lagi bergantung kepada orang tuanya maupun masyarakat ada sekitarnya. Yang berikut itu adalah tujuan bimbingan dan konseling untuk anak tunadaksa. Yang pertama itu adalah tujuan bimbingan dan konseling TKLB. Yang kedua itu tujuan bimbingan konseling di SDLB. Yang ketiga itu tujuan bimbingan konseling di SLTPL3. Yang keempat, tujuan bimbingan dan konseling di SMLB. Jadi tujuan-tujuan ini membantu anak tunadaksa mulai dari mempersiapkan mental untuk masuk SD sampai membantu anak tunadaksa tersebut untuk memasuki dunia kerja yang sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan kondisinya dia. Ada juga prinsip-prinsip layanan bimbingan dan konseling anak tunadaksa. Nah, yang pertama itu sarana layanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, permasalahan individu. Ketiga, program layanan bimbingan dan konseling. Yang keempat, pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Ruang lingkup bimbingan dan konseling anak tunadaksa. Nah, ruang lingkup bimbingan konseling anak tunadaksa itu menekankan pada 4 bidang sebagai berikut. Yang pertama, bimbingan dan konseling pribadi sosial, bimbingan dan konseling pelajar, bimbingan dan konseling karir, bimbingan dan konseling penggunaan waktu. Adapun pendekatan bimbingan konseling anak tunadaksa, jadi pendekatan di sini adalah pendekatan terpadu, karena yang diperlukan itu adalah teknik pendekatan yang mampu menangani dan mengantisipasi masalah-masalah yang timbul pada diri anak tunadaksa di sekolah. Nah, dengan menggunakan pendekatan tim atau dengan istilah lain pendekatan multidisipliner. Yang keenam itu teknik ada bimbingan konseling anak tunadaksa. Nah, di sini bimbingan dan konseling dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama itu teknik deskriptif, teknik non-direktor, dan teknik elektrik. Mungkin itu pembahasan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Shalom.